Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Setelah kemenangan pilihan raya negeri bagi Perikatan Nasional, PN menang besar, menang paling banyak kerusi. Dan sudah pasti yang membantu kemenangan ini ialah parti dari PAS. Saudara-saudara, setelah Muhyiddin juga dibebaskan empat pertuduhan berkaitan dengan akta SPRM, tetapi masih lagi ada tiga pertuduhan yang dikekalkan. Dan hari ini pula berkaitan menantu Muhyiddin Yassin yang sebelum ini menjadi tular viral dan menjadi cakap-cakap ramai orang. Adakah menantu Muhyiddin Yassin akan ditangkap setelah beliau balik Malaysia? Dan adakah Muhyiddin bertanggung jawab untuk memberikan keterangan ataupun memberikan penjelasan kepada SPRM disebabkan ini menyentuh berkenaan dengan nama beliau sendiri. Disebabkan ini adalah menantu Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, dalam sebuah artikel Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki akhirnya, rasanya dia dah hilang sabar, akhirnya Azam Baki membuat kejutan ini, membuat pengumuman ini. Artikel dari biharian.com ataupun BH Online. Balik saja, jangan banyak alasan, kata Azam Baki. Wow, ini satu kejutan lagi untuk Mahyadin dan menantu Mahyadin. Balik saja dan jangan bagi banyak alasan, tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai peguam yang juga pengarah dan pemegang saham NERS Mansor Saad serta menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Muhammad Adlan yang dicari SPRM. Saya tetap dengan pendirian saya. Awak, kedua-duanya, balik saja dan hadapi apa juga siasatan. Dan jangan banyak bagi alasan. Saya tidak mau dengar. Mungkin cakap saya ini, cakap orang yang tidak suka, tetapi itulah saya. Jadi awak berdua, balik saja dan jangan bagi alasan. Katanya selepas forum eksekutif merdeka, takbir urus terbaik dalam sektor awam di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang. Forum itu disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, terdahulu Mansor, dalam kenyataannya yang dikeluarkan di Kuala Lumpur, menyangkal dakwaan melarikan diri daripada menghadapi pertuduhan. Tegasnya beliau bukan seorang pelarian dan tidak melarikan diri selain sudah memberi kerjasama kepada SPRM. Muhammad Adlan juga turut dilapor menegaskan tidak pernah ditangkap atau dihubungi SPRM selepas didakwa melarikan diri. Tapi kalau benar kenyataan mereka ini, kenapa Ketua Pesuruhjaya SPRM membuat pengumuman ini ataupun pendedahan bahwa balik saja, jangan banyak alasan, kata Azam Baki. Bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Mahyadin, menantu Mahyadin dan peguam tersebut. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama dia dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Hari ini terdapat satu ulasan yang cukup-cukup menarik, yang sangat hangat. Ini adalah berkaitan dengan rombakan ataupun penukaran menteri di dalam kerajaan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ulasan ini menyebut bila lagi Anwar hendak melakukan perubahan, rombakan dan menukar mana-mana pemegang jawatan dalam kerajaan termasuk menteri yang sejak 8 bulan lalu didapati gagal berfungsi dengan baik, soal syabudin.com. Dalam sebuah artikel dari syabudin.com, ulasan yang sangat panas ini dan cukup padu yang bertajuk Iktibar Keputusan Pilihan Raya Negeri. Anwar harus segera lakukan perubahan dan rombakan.
PRN enam negeri sudah pun berakhir dan semua orang setuju bahawa keputusannya tidak cukup ampuh untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini bermakna Anwar boleh mempertahankan kerajaan perpaduan yang sedang diterajuinya kini sehingga PRU 16 akan datang. Tetapi, berdasarkan keputusan PRN di enam negeri, apakah jangkaan paling mudah untuk masa depan Anwar seterusnya? Secara mudah, kalau kita bertanya kepada 10 orang, hampir semuanya sepakat mengatakan keputusan PRN itu meletakkan masa depan Anwar dalam bahaya. Untuk mudah difahami lagi, daripada 10 orang yang ditanya itu, paling minima 6 daripadanya pasti dengan berani mengatakan Anwar dan kerajaan perpaduan akan tamat riwayatnya pada PRU 16 nanti. Apa yang nyata keputusan PRN lepas menunjukkan PH gagal mendapat sokongan pengundi Melayu yang memadai atau mencukupi untuk memenangi lebih banyak kerusi di 6-6 negeri terbabit. Kemenangan PH, kerusi PH, lebih banyak disumbangkan oleh kesatuan sokongan daripada pengundi bukan Melayu semata-mata. Dalam keadaan sedemikian, lebih malang lagi kerana UMNO yang merupakan rakan kongsi PH dan diharapkan dapat menambah sokongan hampir secara total ditolak oleh pengundi-pengundi Melayu sendiri. Dengan pengundi Melayu lebih memilih PN, khususnya PAS, terbentang kini ialah keberadaan UMNO tidak memberi nilai tambah dan tidak juga memberi tambah nilai kepada PH serta kerajaan perpaduan. Apakah sekarang ini Anwar pimpinan PH, BN dan kerajaan perpaduan turut menyedari hakikat yang sedang ditunjukkan Tuhan di depan mata sebelum tibanya PRU 16? Apakah plan B PH untuk menambah sokongan pengundi Melayu melalui kekuatan mereka sendiri atau berasakan sudah cukup dengan sokongan pengundi bukan Melayu saja? Kalau benar-benar disedari, mengapa setelah hampir seminggu sejak keputusan PRN diumumkan, masih tiada apa-apa tindak balas bimbang yang kedengaran ditunjukkan? Kenapa semua sunyi dan tiada sebarang mesyuarat khas parti diadakan? Bila lagi Anwar hendak melakukan perubahan, rombakan dan menukar mana-mana pemegang jawatan dalam kerajaan, termasuk menteri yang sejak 8 bulan lalu didapati gagal berfungsi dengan baik, bilakah juga mahu menggerakkan perancangan untuk menambah baik komunikasi, penyebaran maklumat, menjawab, menangkis, serta melakukan serangan terhadap fitnah-fitnah yang berleluasa di media sosial terhadap kerajaan perpaduan? Apakah agensi tertentu dan mereka yang terkait dengan komunikasi dan penyampaian maklumat kepada rakyat, di mana sebahagian besar dicop gagal oleh kalangan yang dekat dengan PH, PKR dan Anwar sendiri, masih mahu dikekalkan bergentayangan dengan jawatan masing-masing selepas keputusan PRN yang sepatutnya memberi pengajaran? Jadi saudara-saudara, di dalam artikel ini, tidak segera melakukan sesuatu samalah seperti seorang yang sakit hanya menunggu detik kematian dengan berbaring di katil saja sepanjang masa. Kepada PKR dan PH, apakah mereka mahu Anwar jadi Perdana Menteri selama sepenggal saja? Selepas Anwar, tidak mahukah mereka melihat pemimpin PKR lain turut berpeluang jadi Perdana Menteri? Nah, saudara-saudara, message ataupun ulasan dari syahbudin.com ini cukup-cukup padu dan ini pasti membuka mata ramai orang. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti di dalam artikel ini? Anwar harus segera lakukan perubahan dan rombakan. Adakah beberapa menteri bakal dipecat ataupun diganti? Dan kita tunggu apa yang dilakukan oleh kepimpinan kerajaan perpaduan. Kita berharap yang terbaik untuk kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tonton dan bapak, sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.